Yuhu, Bunda Panananda. Jalan-jalan kita. Kemana? Ke Jogja, Ceng. Mantap nih, tujuan agen ngehit sejak seraya. Cesha Ulala. Mau main air, gak kaleng-kaleng. Bisa loncat pula. Hati-hati, Cel. Safety first ya. Bun Panan, kali ini aku bakal terjun dari air terjun yang paling populer di Kulon Progo. Dari ketinggian 6 meter pasti seru banget gak sih? Jadi tungguin ya Bun Panan. Widi-widi, 6 meter, Ce. Mantap segarnya, nyereces ya, Ce. Jadi-jadi, ini tuh salah satu hidden paradise-nya di Jogja katanya Bun Pan. Lagi seliweran bingit foto sama videonya di medsos. Namanya Air Terjun Kedung Pedut. Yang bikin emes sampai si Cesha nyamperin kesini, gegara si airnya yang punya dua warna, putih dan toska gitu Bun. Sayang karena lagi musim hujan, warna toskanya kurang muncul. Ya udah, nggak apa-apa deh, kan jadi ada alasan biar bisa kesini lagi. Cus, bergeser kita ke hidden games lainnya, cari yang anget-anget. Dan tentu aja makanan enak dimulai dari camilan bersejarah dari zaman perang katanya Bun Pan, namanya geblek. Bahan dasarnya sih tepung tapioka, aka aci. Terus campur bawang-bawangan dan aneka bumbu, goreng deh. Jagoannya di sini jadi kudapan khas Kulon Progo gitu Bun. Namanya geblek sama senge. Jadi kalau yang senge ini rasanya ada manis-manisnya gitu dan dia dari kedelai. Sekilas kayak tempe bacem tapi ini tuh versi manis-manisnya tuh yang manis cemilan gitu. Sedangkan kalau si gebleknya ini benar-benar mirip cireng banget sih. Oke oke, Ce. Not. Now waktunya cus ke menu selanjutnya. Yang barusan aku cobain itu ternyata dari pepaya muda. Jadi dia tuh oseng kates, dioseng-oseng rasanya tuh pedes, gurih dan ada manis-manisnya juga. Mungkin khas di sini dan bisa dicobanya di sini doang ya. Sayur deso otentik gitu. Semuanya menurut aku udah perfect banget habis sepedahan. Makan deso yang bikin segar tenan ya, Cek. Yang begini nih bikin auto lupa sama Jakarta dan kantor. Wah, Bun, habis goes tadi, terus habis itu aku langsung nyobain sayur khas desanya di Geblek Pari ini. Terus pakai nasi anget, terus nasinya itu ada rasa nasi asapnya gitu. Kayak karena dimasaknya juga masih tradisional, jadi jujur enak banget sih. Also very traditional, yes, Bun Panan. Gak cuma makanannya yang udah pasti auto sedap. Konsepnya Bun Pan, makan ala prasmanan plus bisa intip proses masaknya juga. Literally ala-ala dapur di rumah simbah zaman dulu. Kuliner desa gini emang gak kalah sama makanan khas perkotaan. Sederhana tapi selalu istimewa. Geblek itu sendiri sebenarnya adalah nama sebuah makanan, makanan khasnya Kulon Progo. Namanya geblek, kemudian pari itu bahasa Jawa dari padi. Jadi disambung kan jadi geblek pari itu memang makanan khas Kulon Progo yang bisa dinikmati di hadapan hamparan padi. Hamparan padi yang tadi aku lewatin. Betul. Ini ya. Beneran, gak pakai mahal, tapi bisa jadi liburan murah yang menyenangkan hati.
macam-macam camilan dan makanan berat. Mulai dari 6 ribuan aja coba. Cus, agendain Bun Panan. Yuhu, ceritanya udahan dulu ya. Ipop pamit dulu sekarang. Tapi sebelum pamit, gak bosen nih Ipop ingetin. Demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia.